Halo guys, ketemu lagi dengan saya Babang Fatur. Nah, kali ini kita sedang berada di tempat Avaijo. Ya, Avaijo itu adalah seorang breeder ternama yang ada di Supadio. Nah, ikannya ini banyak sekali guys. Ya, kemarin sempat jual ikan super red banyak sekali, dan sekarang multi guys. Kita lihat nih ikannya yang masih berumur 1 bulan atau 2 bulan lah ya. Tuh lihat, kita lihat tuh ini adalah soliter kosong nih. Jadi siap diisi sudah guys ya. Sudah siap diisi ini guys. Nah, ini orangnya guys. Halo guys. Iya, saya Avaijo. Nih teman saya Bang Fatur. Iya, nah teman-teman pengen lihat ikan saya, hah? Ikan saya pengen lihat itu. Ikannya guys, jadi akan kita masukin ke dalam soliter ya. Bagaimana Bang Fatur? Oh? Kamu nanya. Oke, Bang Fatur, kamu nanya. Oke. Jadi akan kita masukin ke dalam soliter ya. Oke, ayo, mana soliternya Bang Afai? Ini. Nah, ini Bang Fatur. Bang Fatur lihat dulu airnya. Mana? Wah, airnya bersih sekali, tapi tidak ada ikannya. Mana ya ikannya? Ikannya masih di dalam lubukan itu. Nah, Bang Fatur, kita masukin dulu ikannya. Oke deh. Di sini. Ayo. Ayo kita ambil ikannya. Ini. Nah, ini. Kita ambil dulu ikannya ya, Bang Fatur. Ah, wah. Ini ikannya. Wah, keren sekali. Wah, ini ikan apa ini? Ikan apa ini Bang Ovejo? Kamu nanya. Bang Ovejo, ini ikan apa? Female. Tuh, serius itu female semua? Abang Fai? Kita pilih yang female. Oh, female. Ini, dipilih. Nggak digabungin. Jantan kita rahasiain. Oh. Wow. Nah, ini guys, ikannya guys. Nah, ini guys ikannya guys. Wah. Jadi, Bang Avaijo, ini ikannya female semua ini. Female. Kenapa female semua, Bang?
Female makin di depan. Oh, ini multi ya? Multi YB. YB? YB-nya kok nggak kelihatan, Mang? Multi YB, bas, orang sambas punya itu. Oh, multi YB. Oh. YB-nya di... Udah lah, banyak benar nih. Udah. Udah, Bang apa yang jauh? Aduh, oh, capek kan? Nih. Keren. Iya, keren. Gue capek nih, Bang Fai. Ayah. Nah, jadi gimana ikannya? Si banyak ya? Wah, ini. Nah, tuh. Wah, keren-keren. Nemo ini ya? Ada Nemonya nih. Ada urin. Ada urinnya ya, Bang Fatur. Yo, ini adalah yellow bass ya. Memang ada sedikit urinnya karena dia ini multi. Benar. Bang Fatur nih dibilangin. Iya kan? Kamu nanya. Oh, jadi ini kenapa ikannya female semua, Bang Faijo? Iya, Bang Fatur, ini ikannya usuh barusan keluar ya, kemarin itu banyak sekali ikannya, 600 ekor tuh, lihat bekasnya itu. Nah, ini ada itu 600 ekor kemarin baru keluar semua, baru laku ya. Nah, kalau mau lihat yang jantannya juga ada masih ini ya, tuh. Nah, ini dia ikan jantannya. Nah, ini juga ada ini. Nah, ini juga ada jantannya gabung ya. Tuh. Jadi kemarin ini baru keluar Bang Fat, Bang Pai ikannya. Iya, baru, baru keluar. Yang mana Bang Pai baru keluar Bang Pai? Ini? Hah? Ini ada yang ini. 600-an ekor. Yang ini 600-an ekor. Jantan ya? Jantan. Adik beradian ini? Ah, ini yang female, kita contoh kasih lihat. Ah, ini yang female. Tuh, Bang Batur. Female semua. Yellow bass tadi ya? Iya, yellow bass. Yellow bass. Dia dagingnya bukan yellow, tapi yellow-yellowan. Pelakat asli? Pelakat asli. Wow. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, sama semua nih? Yang ini lain nih. Ini silangan. Oh, cuman silangan. Untuk iseng-iseng. Untuk pribadi. Iseng-iseng. Untuk iseng-iseng. Karena Bang Apejo ini adalah... suka ini, orangnya suka silang-silang ya, Bang? Iya. Yeah. Kemarin mau silang PKDT sama... Iya, yeah, sama CT. Sama CT, yeah. Seperti apa? Boleh nanti kita silang ya? Iya, yeah, boleh. Kan tadi boleh. Ikan saya kan ada yang PKDT tuh. Oh iya, kita nanti cari... Cari female-nya berarti? Cari female CT. Nah, karena di luar pun ada gak yang ngembangin, Bang? Iya. Yeah. Udah ada yang ngembangin? Ya, yeah, saya ada sempat lihat di Thailand itu. Tapi dia ekornya belum jadi banget. Ya, mungkin mau proses 3 kali lah. 3 kali lah. Ketiga lah. Sampai... F3. F3. Baru dia bisa mendapatkan yang sempurna. Kalau Bang Afe ini kan sabar orangnya ya. Ya Bang Fatur. Iya. Kamu nanya. Nah, ini kamu nanya. Ini udah siap dijual belum? Ini belum. Belum ya. Female kita enggak jual, Bang. Oh, female jual. Oh, maksudnya yang jantan, yang jantan. Jantan ya. Ini ada beberapa. Oh, kita lihat yang jantan boleh? Ada beberapa. Masukkan soliter enggak nih? Enggak usah, kita gini aja. Gini aja. Ini tuh, jantan bang, ada beberapa, Bang. Tuh. Nah, ini contoh. Contoh tuh. Nah, ini nanti. Jantan. Jantan tuh. Nah. Tuh. Wah, ini yellow base ini ya? Ya, yellow base itu. Yellow-nya nampak. Ini jantan, cuma masih kecil. Wah, ini kalau udah siap dijual umur berapa? Berapa bulan lagi? Enggak berapa bulan, Bang, kalau dia siap jual 3 mingguan lah. 3 mingguan lagi sudah. Kalau kita naik toples itu dijual. 2 minggu. Naik toples 2 minggu. Baru okay. Bisa keluar. Oke. Okay. Yang penting size-nya itu S plus dan S plus plus. Oh itu tidak, itu sakit pinggang. Itu dia lelah. Itu dia lelah. Ini dia kamera tolong betul-betul megangnya. Ini dia lelah. Jangan-jangan dia ada main-main. Bang Fatur gantian tanya tuh Bang Apai. Tanya. Itu kemarin dia ada jual itu Bang Fatur. Bang Apai. Ngadep sini lah. Kemarin ada jual ikan cupang. Bang Apai. Ada jual ikan cupang kemarin berapa sih? Kenapa biar ikan itu bisa laku terus tuh gimana Bang Pai? Ikan biar bisa laku terus sebenarnya kita posting itu awal bulan pertama kita mulai jualan.
Jadi kita posting, awal mula kita belajar itu posting kan. Terus kita identik dengan grosiran namanya. Kalau kita patokan kita jual grosir, kita jangan jual ecer. Nah, terus kalau kita jual grosir itu, selesai kita mengeluarkan ikan seandainya 200-300 ekor, kita jangan posting. Kasian kan? Orang yang membeli itu kan untuk jual lagi. Nanti dia nggak bisa jual, ujung-ujung pelanggan malah lari ke grosiran lagi. Nah, itu sih logikanya dari saya. Tidak tahu dari logikanya breeder-breeder lain. Ah, itu masing-masing. Oh, begitu. Tapi kita fokus ke betinanya semua ini ya. Jantannya enggak ada ya? Jantan enggak ada. Nih, keluar semua. Keluar semua ya? Maaf, Anda keluar ke mana nih? Ke mall ke? Oh, ini privasi. Oh, kita tidak membeberkan siapa yang ngambil. Kita enggak maksudnya keluar dibeli. Tuh. Nah, ini kosong-kosong semua guys ya. Semua ya. Tuh guys, bukti yang penting. Sim salabim. Tuh, kosong semua guys. Kosong semua guys ya. Semua kosong. Kecuali yang di sini nih. Nah, nih. Di situ. Oke. Tuh, nih. Ini juga ada buraya-buraya. Nah, ini HM. Ini buraya HM. Nah, ini HM ada 1 2 3 4. Heeh. 4 lubuk ya. HM. Ya, ini 4 lubuk. Ini yang umur 1 bulan setengah. Ini HM 1 bulan setengah. Nah, sini, Bang. Maju Bang. Patur. Ini apa tadi? Ah, ini HM. Umur 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Ah. Tuh. Nah, HM apa nih? Multi. HM multi. Ini semua HM multi Bang, 4 lubuk ini Bang. Orang tuanya ori. Ori. HM ori. Itu cetakan saya sendiri dari dulu. Saya sendiri. Ah. Multi ya? Multi ini. Wah, yang di video dulu kali ya? Ah, yang di video dulu. Wah, keren. Kalau video dulu kan saya banyak keluarkan multi kan? Iya, iya. Nah, ini contoh-contohnya nanti. Memang ya ini memang nampak best girl. Dia kan masih proses mutasi. Nanti kan bisa berubah kan? Nah, nanti dia umur 2 bulan setengah mutasi. Bang Fai, kan memang banyak multi, apa? Yang multi itu untuk kontes, Bang. Banyak ya? Banyak, Bang. Jadi nanti tinggal dipilih yang mana metalik, yang mana non metalik ya, Bang Fatur. Betul Bang Fatur? Iya. Betul. Nah. Kalau untuk pemain kontes boleh langsung datang sini. Jadi saya enggak ribet bikin video. Oke, siap. Terkadang saya ribet bikin video, Pak. Nah, kita saya sini kan cuma jual grosir. Nah, ribet bikin video ikan satu-satu. Oke. Nah, jadi kalau untuk pemain kontes boleh langsung datang cari sendiri. Oke. Nah, harga itu kita privasi. Berapa bulan lagi nih berarti nih? Ini 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Nomor HP dong, nomor HP? 0895 3778 79657. Oke, berarti yang lama udah enggak ya? Ganti. Ya, yang lama udah enggak, Bang. Nah, ini yang crossingan ya pribadi ya. Enggak, yang ini yang crossingan. Yang mana yang ini? Nah, ini. Oh, yang ini yang crossing. Ini juga multi. Ini yang apa nih multi? Multi. Halmon. Ini plakat multi. Oh, plakat multi juga. Masih mutasi ya, ini contoh masih mutasi. Oh iya iya. Keren ya, banyak ya. Nah, ini contoh masih mutasi. Wah. Ini banyak ini. Ini mungkin 400 ekor atau 500 lah standarnya. Belum dipisah ya, Bang? Belum dipisah. Nah, ini kecil-kecil contoh, Bang. Kecil-kecil mutasi. Sudah mutasi ya. Nah, ini. Nah, ini kecil-kecil mutasi kan. Nah, itu full block malahan tuh. Iya, iya. Tuh ya. Nah, ini kecil-kecil mutasi full block. Apalagi besar-besar ya, kecil-kecil mutasi ya. Kalau sudah besar-besar mutasa. Kamu nanya. Oke, Bang Afai. Bang Fatur. Mic-nya taruh di atas Bang Fatur. Jadi tidak ada ikan lain ya. Tinggal tunggu pembesaran lagi ya. Ya, tinggal tunggu pembesaran lagi. Jadi Bang Fatur, kalau misalnya ada yang mau beli tinggal kunjungi aja Facebook-nya. Iya. Afai Joe. Apa Joe? Ya. Oh, Joe. Joe. Jadi nomor HP-nya tadi sudah kita sebutin. Nanti kita tampilkan juga di awal-awal video ya. Biar kawan-kawan. Saya kalau di Facebook itu biasa saya posting hanya sampel, Bang. Sampel aja. Ah, nanti saya ada tulis caption, sampel ikan sudah ready. Itu aja. Oke, jadi enak ya tinggal di
Tinggal di chat-chat aja chat-chat nanti. Kalau enggak di WA aja. Oke. Nah, itu guys ya. Jadi itu adalah ikan cupang Bang Avejo di Supadio ya, di Supadio dekat pelabuhan ya. Dekat pendaratan pesawat ya. Dekat karaoke. Ya. Tepatnya ini di Simpang Kola 2 Pasar. Dekat spa, itu. Karaoke dan spa. Pasar sayur. Oke. Jadi ikannya sudah banyaknya laku, tinggal yang kecil-kecil. Tinggal 2 minggu lagi ya, kalau untuk yang multi yellow bass tuh tinggal 2 minggu lagi. Untuk pemesanan tinggal inbox dan WA aja di channel di Facebooknya Bang Avejo, di inbox di WA ya. Oke ya. Ya ini enggak bohong nih Bang, ini benar-benar kosong. Ini rak semua kosong. Kosong tuh ya. Rak ini semua kosong. Rak semua kosong. Jadi lagi kosong memang nih. Jadi 2 minggu lagi boleh atau sebulan lagi ya. Tuh ya. Oke ya. Untuk bayar-bayar yang udah langganan terima kasih banyak. Iya. Selamat 2 tahun ini ya. Alhamdulillah ya. Oke ya, kalau gitu tetap semangat ya Bang Avejo dan Bang Fatur ya, di dunia percumangan. Oke, kalau gitu cupang mania mantap dulu dong. Cupang mania mantap.